Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Map Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Halo sobat Mapa, hari ini saya akan mengajak para sobat semuanya untuk wisata ke situ yang berada di daerah Majalengka, namanya Situ Cipanten. Para sobat semua, Situ Cipanten ini atau Cipanten merupakan tempat wisata yang terdapat di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kawasan wisata ini atau destinasi ini merupakan favorit masyarakat Majalengka, bahkan sekitarnya seperti saya ini dari Jakarta hanya untuk datang ke Situ Cipanten. Kalau begitu, langsung saja kita jelajahi bareng-bareng Situ Cipanten. Situ atau danau ini adalah menurut saya sangat eksotis banget dengan keindahan air yang sangat segar. Dan kalian bisa lihat ikannya aja sampai kelihatan. Kepala gua ada daunnya. Daya tarik dari situ ini itu kalau menurut saya danau ini memiliki air yang sangat jernih banget sehingga kalian bisa melihat dasarnya serta ikan-ikan yang berada di danau ini. Dan kalian yang suka dengan berfoto, jangan salah, danau ini Situ Cipanten menjadi spot foto underwater yang sangat menarik. Ditambah lagi, di keliling situ ini ada hutan atau kita dikelilingi hutan sehingga menambah keasrian dan kesegaran udara di sekitar Situ Cipanten ini. Dan lihat di atas itu tadi ada permadani terbang ya, ala Aladdin. Serta lihat ada ayunan juga, jadi menurut saya fasilitasnya ini banyak banget. Untuk fasilitas sendiri, kalian bisa liburan di sini itu ada kapal dayung, ayunan, bebek gue, sepeda gantung, serta sewa pelampung. Dan untuk tiket masuk, cukup murah banget, yaitu hanya Rp10.000. Oh iya para sobat, di sini juga ada penginapan loh. Bagi kalian yang ingin bermalam di sini, ada sejumlah penginapan yang dapat menjadi pilihan. Misalnya penginapan ditawarkan mulai Rp250.000 itu untuk 2 orang atau 7-8 orang dengan harga Rp500.000 per malam. Bagaimana? Tertarik untuk menginap di sini? Dan mengenai jam buka, kawasan Situ Cipanten ini tuh mulai buka dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Nah, kalau gitu kita nggak usah banyak omong lagi ya, kita nikmatin saja Situ Cipanten. Sedikit ulasan mengenai Situ Cipanten. Bagaimana sobat? Apakah para sobat tertarik untuk datang ke Cipanten? Jika tertarik, saya kasih rutenya ya. Jadi kalian bisa menggunakan rute perjalanan ke situ ini dari Majalengka dapat melalui Jalan Majalengka ke Raja Galuh, terus Jalan Gunung Kuning ke Sindang, akhirnya wisata Situ Cipanten. Dan terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah mengikuti ekspor atau jelajah ke situ ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya. Dan jika ada informasi yang salah, mohon dikoreksi lewat komen. Dan akhirnya, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.